Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku mau review Peel Off Mask. Peel Off Mask-nya itu dari Hanasui. Aku bakal dua review Peel Off Mask. Pertama ada ini Naturgo. Dan yang kedua ini Peel Off Mask tapi ini mengandung anti-aging. Jadi kedua produk yang tadi dia itu dari brand yang sama. Dari satu box dia itu isinya ada 10 sachet. Satu sachetnya itu kayak gini. Dari satu sachet Peel Off Mask-nya itu isinya ada 10 gram. Nah, yang warna oranye ini dia Peel Off Mask-nya itu warna hitam. Yang anti-aging ini warnanya gold, terus dia ada glitternya sedikit. Harga dari satu box Peel Off Mask tadi itu kayak beragam banget. Ada yang jual dari 25.000 sampai bahkan 40.000. Jadi kalian kalau mau beli, kalian pintar-pintar nyarinya aja. Jadi di video kali ini aku bakal pakai kedua Peel Off Mask-nya. Sebelah mukaku aku bakal pakai yang Naturgo dan sebelah lagi aku bakalan pakai yang anti aging. Kenapa? Soalnya pas aku baca manfaatnya dia itu nggak jauh beda banget. Di keterangan si maskernya itu kalau misalkan Naturgo yang warna hitam dia itu bisa dipakai untuk wajah yang berminyak, sedangkan yang anti aging dia bisa dipakai untuk wajah yang berminyak cenderung normal. Nah, klaim dari masker ini dia itu katanya bisa menghaluskan kulit wajah dan juga bisa mencerahkan. Masker ini itu bisa dipakai seminggu sekali. Sekarang juga Hanasui udah ada official account-nya di Instagram. Karena udah ada official account-nya di Instagram, jadi masker ini itu aman untuk dipakai. Dan yang Naturgo ini yang aku lihat di salah satu postingannya, dia masker ini itu bisa dipakai untuk laki-laki. Terus masker ini juga bisa dipakai buat angkat komedo-komedo yang ada di muka. Dari satu sachet Peel Off Mask ini isinya lumayan banyak. Terus aku bisa pakai untuk dua kali pemakaian dan itu bisa aku pakai untuk keseluruh mukaku dalam satu kali pemakaiannya. Di masker ini itu pakainya gampang banget. Yang pertama, kalian bisa bersihin dulu muka kalian. Terus kalian bisa bersihinnya pakai air hangat. Udah kayak gitu kalian keringin muka kalian, terus kalian bisa aplikasiin maskernya kayak kalian pakai masker aja. Terus kalian diamin 15-20 menitan. Terus udah kayak gitu kalian bisa angkat Peel Off Mask-nya. Setelahnya kalian bisa bilas muka kalian pakai air dingin. Oke, jadi sekarang kita langsung coba aja maskernya.
Tadi aku udah pakai maskernya, di instruksinya dia dipakainya 15-20 menitan, terus dia dipakainya tipis-tipis aja di muka. Tapi tadi pas aku pakainya sampai kering itu kayak kurang lebih 30 menitan. Jadi masker ini tuh dia ada wanginya, wanginya itu kayak segar tapi lumayan agak kuat dikit. Nah, salah satu klaim dari masker ini dia katanya bisa ngangkat komedo yang ada di muka kita. Cuman tadi pas aku pakai maskernya dia itu cuma ngangkat rambut-rambut halus aja yang ada di muka.